Hari itu saya sungguh sibuk menjelang hari raya Imlek dan saya lihat suami saya kok agak sakit gitu ya. Jadi dia pucat, dia gemetar. Lalu saya katakan kepada suami saya, "Papi, sakit ya?" Dia bilang, "Gak apa-apa, Mami." Lalu ketika kami akan mulai dengan doa makan malam, dia bilang, "Hari ini saya mau memberitahukan bahwa kami, saya dan Emmy sudah melangsungkan pernikahan selama 30 tahun. Lalu dia dengan gemetar, dia mulai menyanyikan sebuah lagu. Dia nyanyikan, "Kasih Mami kepada kami tak tersingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia." Aduh, saya kaget sekali. Karena suami saya orang yang sangat pendiam, bisa melakukan hal dan demikian romantis, tidak pernah bisa terbayangkan. Salah satunya adalah menempatkan diri sebagai bagian dari keluarganya. Kita ingat akan ayahnya, ibunya, kakaknya, dan adik-adiknya. Kita ingat hari-hari besar mereka, lalu kita rayakan dan berikan perhatian. Dengan demikian, dia juga akan memperhatikan diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Bukankah itu indah? I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. Waktu itu ketika ultah pernikahan yang ke-8 ya, suami dan saya kebetulan tinggal berjauhan. Suatu pagi saya mendapatkan buket mawar putih. Di dalamnya terselip kata ucapan happy anniversary dari suami. Oh my God, setengah gak percaya, senang bukan main. Ternyata keesokan harinya datang nota tagihan pembayaran bunga sebesar 300 ribu. Ya terpaksa deh, aku bayar dengan uang belanjaku. Dan thanks so much untuk partner hidup saya, Hendy Herdianto. I can believe I'm lucky enough to spend my life with you. I love you. Maaf gak bilang-bilang kalau aku ikut lomba. Dan thanks juga untuk Pons Indonesia. Berkat Pons, kita gak perlu susah-susah menabung dan mencongkel celengan ayam menunggu kaldu ultah yang ke-20 tahun. November besok, anniversary kami yang ke-17. Dan kadonya ternyata lebih awal bulan September ini. Sekali lagi, thank you so much Pons Indonesia. Paris, I'm coming. Bonjour, mati merci sangat.
Suatu hari saya menerima seikat bunga mawar merah yang sangat indah, berbentuk hati yang bertuliskan I love you dari seseorang yang tidak dituliskan namanya. Ketika saya tanya pada yang membawa bunga, "Dari siapa, Mas?" Orangnya hanya menjawab, "Nanti ditelepon tuh sama yang ngasih bunga." Saya berbicara pada suami saya, "Mas, ini ada yang mempermainkan kita, Mas." Tapi suami saya diam saja. Di luar ruangan terdengar beberapa menit kemudian ada salah satu staf saya yang masuk ke ruangan memberitahu, "Bu, ada pesan dalam bunga ini. Jalan yang kita tempuh masih panjang." Langsung hati ini kaget setengah mati. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang terukir pada kalung stainless saya dan suami sejak kami pacaran. Juga dalam undangan dan souvenir pernikahan kami. Kata-kata itu juga yang dibacakan oleh MC pada saat akad nikah kami yang membuat kami sangat terharu. Kata-kata itu lengkapnya berbunyi, "Jalan yang kita tempuh masih panjang, kebahagiaan adalah segalanya." Saya peluk suami, tidak terasa air mata saya menetes. Suami saya berkata, "Hari ini hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-11. Sambil suami saya menyematkan cincin di jari manis saya. Sebuah cincin kawin yang tidak pernah saya bayangkan dan impikan. Sambil menyematkan cincin di jari, saya bergumam pada suami saya, "Bunga dan cincin pernikahan dari ayah, so romantic. Terima kasih Tuhan, terima kasih suamiku yang tercinta, dan terima kasih Pon." Sebagai pasangan yang menikah cukup lama, kami mempunyai kebiasaan unik untuk terus membina hubungan cinta di antara kami berdua. Dengan berbekal sebuah tripod, kami selalu mendokumentasikan kemoromantisan kami di mana saja, kapan saja, dan dalam suasana apapun dengan penuh canda didasari rasa cinta dan romantis. Tak terasa, ini kami sudah menikah 9 tahun. Saat Pons Indonesia mengadakan kontes bertema Miracle Moment, kami berdua sibuk mengumpulkan kembali file-file foto romantis kami. Wow, kesempatan ini membuat kami bernostalgia melihat foto-foto kenangan berdua dari tahun ke tahun. Sebentar lagi, kami akan berangkat nih ke Paris bersama Pons Indonesia. Kami tak akan melewatkan kesempatan untuk terus mendokumentasikan momen romantis kami di Paris nanti. Terima kasih, Pons. You make me wanna say I do. You make me wanna say I do. Love you. The Miracle Moment Trip to Paris, presented by Ponds. Merci. Au revoir. Hai, nama saya Eli Abadi, suami saya Lukas Nugroho. Saya Eva, suami saya Henti Herdianto. Aku Selvi Krisnawan, dan suamiku Arif Budi Santoso. Saya Sonia Natalia, dan suami saya Saiful Mujib. Terima kasih Pons Indonesia. Terima kasih Pons. Terima kasih Pons. Thank you so much Pons Indonesia.